Warga Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo merasa resah akibat pencemaran Sungai Keyang dari limbah kotoran sapi. Kotoran sapi yang diduga berasal dari sentra sapi perah di Kecamatan Pudak ini telah menciptakan penumpukan yang signifikan. Pasalnya diperkirakan setiap harinya 110 ton per hari kotoran sapi mencemari sungai tersebut. Menurut Arif Santoso, warga setempat, selain mengubah warna air menjadi keruh dan kehijauan, saat musim hujan dan air meningkat, aroma dari limbah kotoran sapi mengganggu aktivitas warga di tepian sungai yang menjadi bagian waduk Pendo ini. Sejak lama, ya sebelum ada bendungan sudah lama, dari dulu. Dari ada pengembangan sapi perah. Sapi perah? Ya, sapi perah, pengembangan sapi lah. Ya, itu. Ini dugaannya dari mana mas ini mas? Dari hilir mas. Dari hilir. Dari hulu, sana ke hilir sini. Dari hulu ya? Dari daerah Pudak itu. Kira-kira loh. Terus dampak yang paling dirasakan oleh warga sendiri apa sih mas? Ya sebenarnya kalau dampak itu tidak banyak mengenal mas ya. Karena yuk bisa menjualkan tanah, tapi airnya akan kotor. Airnya sungai. Pujiana, seorang aktivis lingkungan hidup yang telah berupaya mengatasi masalah ini sejak tahun 2012 mengungkapkan keputusasaannya terhadap kurangnya respon dari instansi terkait. Pihaknya telah berkoordinasi dan berupaya secara konsisten dengan pihak terkait, namun hingga saat ini belum terlihat tindak lanjut yang signifikan dalam menangani pencemaran Sungai Keyang. Pemerhati lingkungan sangat prihatin sekali dengan adanya pembiaran pembuangan limbah ke sungai ini. Yang bisa kita lihat secara bersama-sama dampaknya ketika kemarau seperti ini. Gundukan kotoran sapi perah yang dari Pudak, jika musim kemarau terlihat seperti ini, tahu sendiri. Dan ketika musim penghujan, baunya luar biasa menyengat. Dan kalau ini terus dibiarkan, kemungkinan harapan kita untuk ke depannya waduk Bendo ini akan tertimbun oleh kotoran sapi perah. Karena terus ada pendangkalan. Ya, ini pendangkalan sudah seperti ini. Yang di istilahnya apa ya, di hulunya waduk Bendo masih seperti ini. Oke. Pujiana berharap respon yang konkret dan tindakan nyata dari dinas terkait menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi pemulihan Sungai Keyang. Ega Patria, JTV, Ponorogo.